Salam kawan-kawan. Kali ini saya membawa kawan-kawan untuk melihat kebun sawit saya yang tebial. Kebelakangan ini kena agak sibuk dengan kerja lain. So susah untuk mencari masa membawa orang untuk menjaga kebun ini. Tambahan pula harga sawit pada ketika ini agak meredup ya kawan-kawan. So dengan demikian untuk menggajikan orang menjaganya agak payah kalau tidak kita membuatnya secara sendirian. Ya, kita dapat tengok buahnya agak lumayan ya kawan-kawan di atas sana, tapi kita memerlukan orang yang agak pakal ya kawan-kawan untuk menyabit buah ini karena pokoknya agak tinggi sudah. So saya sendiri agak susah lah ya kawan-kawan karena kurang berkemahiran untuk membuat kerja yang agak keras ini. Ya, tapi kita sangat bergantung dengan kepakaran budak-budak yang memang selalu membuat kerja ini, yaitu menyabit buah sawit. So, jika mereka tidak ada ke lapangan, sudah semestinya kita terpaksa menunggulah giliran karena kita susah untuk mencari pekerja sekarang ya kawan-kawan untuk membantu kita di ladang. Ya, kalau kita mau mencari orang yang sepenuh masa mungkin agak sulit juga karena kebun ini tidaklah sebesar mana ya, karena kalau kebun yang besar barulah dapat kita menggajikan orang sepenuh masa untuk mengerjakannya. Tapi size kebun yang saya ada ini hanyalah kecil. So, terpaksalah dibuat secara sendirian dan kita sekali-sekala membawa mereka yang bersedia untuk ya bekerja secara kontrak lah ya kawan-kawan. Inilah kaidah yang kami gunakan sekarang ini di kawasan kawasan kebun kecil ini. Kita memberi pekerjaan kontrak kepada mereka yang bersedia dan pandai membuat kerja menyabit buah sawit yang agak tinggi ini dan mengumpulnya dan kemudian menghantarnya ke para pembeli di kawasan Long Lapok, Pekan Long Lapok. Ya, kawan-kawan dapat lihat inilah kebun sawit yang agak tebial ya kawan-kawan, masih memerlukan pruning dan kita perlu menebang pokok-pokok kecil supaya cahaya matahari dapat masuk ke kawasan kebun. Ya, seperti yang saya kata tadi kawan-kawan, kawasan kebun ini agak semak sekarang ini. Ya, kita tengah mengusahakannya supaya menebang segala pokok kecil yang telah tumbuh di antara pokok-pokok sawit ini supaya cahaya matahari dapat masuk ke dalam kebun ini dan terutamanya ke pokok-pokok sawit yang ada supaya dia dapat menghasilkan buah yang lumayan selepas ini. So, usaha ini ada dua peringkat. Pertama, kita tebang pokok dan kita buat pruning. So, ke sawit saya ini kawan-kawan agak-agak baik ya kawan-kawan, kena disusuli dengan anak sungai ini. So, maksudnya senang ya untuk kita. Terutamanya kami di kawasan Ulu sini, kami sungai kecil ini ada dipenuhi dengan ikan ikan sungai kecil ya.
So, kami dapat juga mencari lauk di kawasan ini. So, kita ke dalam kebun sawit ini untuk melihat keadaan semak yang saya maksudkan tadi ya, kawan-kawan. Ya, memang banyak lagi ya, kerja yang kita perlu usahakan untuk mendapatkan hasil yang baik daripada kebun ini. Bagaimana kawan-kawan, sudah subscribe channel saya ini, Petro Channel? Jangan lupa ya kawan untuk sokong secara ini supaya lebih populer di kalangan kita, dan kawan-kawan juga dapat update daripada video-video yang saya akan upload dari masa ke semasa. Kut-kut video yang saya bawa boleh menjadi hiburan dan pengetahuan baru kepada kawan-kawan semua. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share kepada kawan-kawan yang lain. Kita tengok budak yang mandi di sungai itu, kawan. Ini adalah cucu dan anak saya yang mandi ini. Nah, ini saya punya istri sedang memahati mereka mandi sini di sungai yang lalu di kebun sawit kami ini. Nah, ini mereka. Pusat belakang ini. Pusat belakang ini. Pusat belakang.
Okay lah kawan-kawan, ini saja yang saya boleh bawa kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada kawan-kawan yang lain. Bye-bye.